Halo sahabatku, bertemu lagi kita dalam channel Aino Ronda. Dan pada kali ini kita bersiaran di tepi pantai yang cantik, tidak jauh dari Pekantuaran. Lokasi pada kali ini ialah berhampiran dengan tempat yang dipanggil Tanjung Badak, di mana terdapat dua tanjung yang hampir-hampir bersambung di antara satu dengan yang lain. Tempat ini sungguh cantik sekali. Ya, inilah Tanjung Badak kawan-kawan, surga kepada para pemancing. Sementara tempat di seberang sana itu adalah Karambunai, di mana terdapatnya Hotel Nexus. Baiklah, seterusnya mari kita meneruskan penerbangan dan lihat apakah yang ada di ujung tanjung ini. Drone pada masa ini sedang terbang dengan kelajuan lebih kurang 40 km satu jam sahaja, sambil melawan tiupan angin dari laut menuju ke darat. Diharapkan ia tidak membahayakan. Berlindung dari pancaran terik matahari, seorang pemancing dengan sabar menantikan pancingnya mengena. Tidak jauh dari situ juga kelihatan seorang sedang merambat ikan. Apakah nasib beliau di sini? Mari kita sama-sama tengok. Ya, rambat sudah dibuang, tali sudah sedang ditarik. Adakah beliau mendapatkan? Mari kita sama-sama tengok. Kelihatan jalannya bergulung-gulung diterja ombak yang agak kuat pada pagi ini. Nampaknya pada kali ini dia tidak mendapat ikan, tetapi sebelum ini dia sudah mendapat dua ekor ikan. Ini dia ikannya. Bagi mereka yang suka memancing di atas perahu, perahu juga terdapat untuk disewakan di sini dengan kos yang berpatutan. Baiklah kawan-kawan, mari kita meneruskan perjalanan dengan drone dan lihat betapa cantiknya tempat ini. Sekarang kita sedang masuk ke Sungai Mangkabong, menuju ke jambatan Gayang yang terkenal itu. Rumah-rumah yang kelihatan di sebelah kiri kita ini adalah Tanjung Badak. Sementara di tepi sebelah kanan kita ada perumahan Kampung Gayang. Sedang menghampiri jambatan Gayang yang dikatakan adalah jambatan yang terpanjang di Sabah. Bagi para pemancing yang kumpau, pulang nanti takut dimarahi istri, Anda bolehlah pergi ke Kampung Trayung, kampung yang terletak betul-betul di bawah jambatan, karena di sana banyak ikan dijual. Thank you.
sekali tempat ini kawan-kawan. Tidak heranlah ramai pengusaha perhotelan mendirikan hotel-hotel yang mewah di sekitar tempat ini. Di sebalik keindahan tempat ini, lain pula cerita tentang pulau yang terdapat di bawah kita ini, di mana suatu masa dahulu ia pernah digunakan oleh para penyeludup untuk bersembunyi, tetapi akhirnya ditumpaskan oleh pasukan polis. Mari kita lihat, adakah rumah di sini atau bagaimana? Kelihatannya tempat ini tidak berpenghuni buat masa ini ya. Sila tinggalkan komen Anda di bawah untuk penambahbaikan channel ini. Dan sekiranya Anda baru menemui channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Thank you.